Saudara, apa lagi yang baru nak kita ceritakan? Wanita, anak kecil, lari-lari, makan di tempat sampah, badan penuh dengan pasir. Itu tayangan harian kita. Sebab itu dalam perjumpaan yang lalu saya tanya, di mana dia suara hak asasi? Di mana suara kemanusiaan? Di mana kebebasan? Mengapa dipilih untuk menyokong berdasarkan warna kulit? Dan mengapa rakyat Palestin itu selama berpuluh tahun berdekat dianggap sebagai separuh manusia? Tidak ada jawapan yang munasabah selain dari sikap yang penuh dengan ciri hipokrisi, kemunafikan. Sebab itu kita tidak ada pilihan. Siapa kata saya berani sangat? Tapi saya hanya mewakili saudara menjalankan tanggungjawab. Saya terfikir juga bimbang nasib rakyat, nasib negara. Saya mahu Malaysia ini gagah, ekonomi yang maju, hebat, politik yang stabil, rakyat bersatu padu, maju dalam teknologi. Tetapi saya juga manusia. Saya juga ada faham kemanusiaan. Saya tidak mahu rakyat dizalimi. Saya tidak mahu orang Palestin itu dijadikan hamba abdi. Maka saya bertanggungjawab bersama-sama saudara bangkit membela dan memperjuangkan perjuangan rakyat Palestin. Sebab itu pada malam ini, selain daripada pimpinan dari semua badan-badan bukan kerajaan, parti-parti politik yang kita undang semua, kedutaan-kedutaan dan duta-duta besar, saya ucap terima kasih. Tak guna bicara soal keadilan kepada mereka, kemanusiaan kepada mereka. Kerana bila mereka bicara, dia tidak laksana dan amalkan. Bayangkan anak-anak kecil, bangunan dirobohkan, wanita diperkosa, tapi sang pemerkosa, sang pembunuh, sang pendera, sang penjajah, sang penakluk masih diberikan tempat dan disanjung di Kongres Amerika Syarikat.